yaitu box yang terbalik sedang dievakuasi oleh petugas. Kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan terjadi di Jalan Cijambe Subang. Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Subang, Ibda Endang Sudrajat, mengatakan, kecelakaan di Subang itu melibatkan 5 mobil dan 3 motor. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan tersebut diduga diakibatkan oleh rem blong dari kendaraan truk tronton pengangkut air kemasan galon aqua. Kecelakaan diduga truk tronton pengangkut galon air mineral mengalami rem blong sehingga menghantam 4 mobil di depannya hingga tergusur hampir 100 meter. Katanya, 2 kendaraan di antaranya terbalik yakni mobil box, Luxio, sementara Expander tergusur oleh truk tronton pengangkut air galon. Sementara kendaraan truk pengangkut batu hanya tersenggol tak mengalami kerusakan, imbuhnya, selain menghantam 4 kendaraan, truk tronton pengangkut galon air mineral aqua tersebut juga menghantam 3 motor hingga hancur. Habis sih nggak gorolong, ah. Bising aku lah sore. Kamu, tapi teh, harus saya yang umur, mundur. Dulu takut gerolong deh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!